Universitas Islam Negeri Araniri Profesor Farid Wajidi Ibrahim MA membuka acara silaturahmi dan perlombaan lantar Mahat Al-Jami'ah se-Sumatera pada Senin malam, 11 Mei 2015 di Aula Museum Sofian Idris kampus tersebut, yang digelar selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Mei 2015 mendatang. Kembali mengharap di doa dan berdoa kepada Allah, saya akan dibuka. Perlombaan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan perguruan tinggi Islam se-Sumatera, di antaranya Mahat Al-Jami'ah YN Sumatera Utara, Mahat YN Bengkulu, Mahat UIN Raden Fatah Palembang, Mahat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan Mahat YN Sultan Toha Jambi. Profesor Farid Wajidi Ibrahim juga menjelaskan, sesuai hasil keputusan 2014 di Bengkulu tahun lalu, bahwa UIN Araniri ditunjuk sebagai tuan rumah pada tahun 2015 ini. Tahun lalu acaranya di Bengkulu. Jadi kemudian saya ada rapat. Besok rapat juga dibahas ke tahun berikutnya. Memang begitu lazimnya kan. Kebetulan masih rapat itu diminta sejarah kita, mungkin kalau rapat ada ini. Rapat lagi. Kebetulan saja, apakah ada kaitan ini, tahun kemarin ini, perlombaannya di Bengkulu. Hampir semua piala dibawa kita, juara umum kita. Jadi ini satu prestasi yang bagus. Rijal Rahman, Ali Akbar, Sumber Pos TV melaporkan.